second. Sudah tersambung ke Stadion Patriot Bekasi di tim nasional Indonesia dan mereka adalah sepak bola yang meripun bernyanyi dengan semangat dan meneteskan air mata. Mereka dia line up dari Indonesia dapat lolos ke melakukan pemanasan. Selamat menyaksikan kanan dengan biru-biru jepret Indonesia sendiri mencoba merebut bola begitu. Febri Ariadi melakukan step over yang cantik, jamik, jump kepada Putu Gede, crossing Putu Gede, jump berhasil menjangkau atau sampai ke kotak penalti tadi walaupun ada yang tiba satu main berarti jump berdua 13 lagi karena jump sebelah kanan Stefano Lili Pali angkat bola dan dia kiri kedua pelatih dari kedua kesebelasan ini ada tambahan hunya karena di luar sana Alea lahir penjaga ruang di sebelah kiri pada bule terus 2015 pada ngerasa ini Stipe tahan ada Febri Ariadi dari sebelah kiri sing tadi dengan kaki atau dengan kepala kan iya kalau komentator gampang saja bilang kalau sudah di depan gawang itu koordinasi kadang-kadang salah latihan koordinasi antara pundak lutut kaki pun kita saksikan angkat bola ke udara kita bola belaya bola terlepas jam beto tahan harus ditahan jangan kasih kendor juga harus mampu menahan kesabaran untuk langsung mengcover posisi dari para pemain Cina Chinese Taipei bola dari sempurna ditangkap oleh penjaga gawang Chinese Taipei angkat bola dengan jam Bandi teskan keringat mereka mengangkat bola pada Febri Ariadi langsung lagi Bandi masih ya ampun di Saotik Nai Mekere mencelup dengan penjuru ini angkat bola melengkung jam layar televisi tadi bagaimana terus coba Irfan Jaya jam antar pemain iya kita lihat kali ini aduh hati-hati dia oleh tim amankan pelanggaran tadi main kita lihat tadi pelanggaran Reza dibule ayo iya ampun dalam menyelesaikan cutback Zulfiandi lele palus tipis iya visi yang bagus tadi sebenarnya oleh sebagai pada bule angkat bola posisi lagi-lagi posisi tangan praktis hanya kepada bule lagi angkat bola japer gawang kalau dari Beto tadi kita lihat bau dari sebelah kiri bau lagi bau presto tipis saja di luar kotak inilah yang harus bisa kita manfaatkan SCTV Sport jabret ternyata masih banyak pemain lagi kita ubah jabret ya kita lihat kalian ada peluang yes jab ya out apa lagi itu ada peluang untuk gede back jab iya di dribbling ataupun soloran ya kita lihat tadi bagaimana dan wasit sudah menipu tanda berakhirnya babak yang pertama Nusa sedang memanjatkan doa sebelah kiri kita lihat bagaimana kita masih terus berupaya untuk mengusir pemain-pemain Panjaya berikan kepada Lili Pali jepret patahkan dari para pemain ini Lili Pali angkat bola ke udara Putu Gede di sebelah kanan coba dibayang-bayang Putu Gede lagi terjas usia 23 atau under Febri Ariadi di sebelah kiri Febri Ariadi kondisi lapangan sedikit berpengaruh bola terlepas tadi dan dia berusaha Irfan Jaya juga tidak mau kalah kita lihat dengan body charge pada lebih kecil dia kelihatannya ya kita saksikan bagaimana jangan kasih kendor baik sekali tadi menuju kepada Beto jabret Beto orang Lili Pali dan sekarang seorang Febri Anda yang sedang menyaksikan lewat layar Ibu. Bagaimana krusialnya peran Hansa Muyama dan kasih lagi ke depan Beto ayo Beto
Inilah dia tadi bagaimana untuk ngambil. Kali ini kita lihat melewati satu pemain. Surat, kita perlu berdoa dan mendukung. Jepret! Yes! Apa kita? Indonesia! Fano, Stefano, Lillipali! Febri Haryadi yang mengirimkan umpan dan Stefano Lillipali yang melakukan heading tadi. Seren begitu emosional tadi. Lagi pada Sadio Ramdhani. Sadio Ramdhani, jepret! Ngandil! Eksekusi dengan shooting tadi, Sadio. Kelautan menuju pada Stefano, cantik manja pari. Ya! Apa kita? Indonesia! Gol. Langsung menjepret tapi memberikan umpan cantik manis manja paripurna dan Jaipan kadang-kadang datang saat kita mulai menyerah. Solid. Apa kebalik tadi saya lupa. Pokoknya kita Andri tadi. Sudah mendahului defender kita. Nih, iya tiba-tiba terlepas. Sudah mendahului Ricky Fajrin tadi. Ada benturan Indonesia mengawal daerah pertahanan kita. Apa yang terjadi hati ini? Dari Zulfiyadi bule angkat bola jepret. Gacor. Ampun tendangan sepeda kebalik untuk Indonesia. Tendangan sepeda kebalik. Iya. Akurasinya pas kali di Lillipali. Dan gawang mengasis kedua. Kemudian berikan kepada Bule. Tidak mau ketinggalan juga Bule sepertinya. 10 menit lagi. Bukan 80 menit karena kemarin beda usia. Lanjut peran sangat sentral di pertahanan pada terjadi kita lihat. Dan kali ini dan mudah-mudahan siapapun yang mencetakkan bola kepada Bule. Angkat bola tiang jauh. Hansa Muyama. Memberikan ke depan. Jep. Ya. Kita dengar bagaimana lagu lagi yang coba dinyanyikan. Dan mudah-mudahan bukan saja sekedar dinyanyikan, tapi tahan. Hati-hati. Yes. Raja yang main sama saya ini. Dijaga Karsa. Waktu untuk kita bergerak lagi melewati satu poin. Hagi jepret. Luar biasa Hagi. Hagi Anto, siapa kita? Indonesia. Anto, kita ketahui punya kelebihan dalam melakukan shooting jarak jauh. Dan ini dilakukannya di pertandingan kali ini. Anda semua masyarakat Indonesia dari sini. Indonesia. Indonesia menaklukkan Chinese. Kami kembali lagi setelah yang berikut ini. Sudah tersambung ke Stadion Patriot Bekasi di tim nasional Indonesia. Mereka adalah sepak bola yang pun bernyanyi dengan semangat dan meneteskan air mata. Mereka dia line up dari Indonesia dapat lolos ke melakukan pemanasan. Selamat menyaksikan kanan dengan biru jepret. Indonesia sendiri mencoba merebut bola begitu. Febri Haryadi melakukan step over yang cantik ciamik. Jep. Kepada Putu Gede. Crossing Putu Gede. Jep. Berhasil menjangkau atau sampai ke kotak penalti tadi walaupun. Ada yang patutlah satu main berarti. Jep. Berduel 13 lawan 3. Jep. Ya ampun. Karena nomor sebelah kanan Stefano Lillipali angkat bola dan dia. Kiri kedua pelatih dari kedua kesebelasan ini. Ada tambahan hunya. Karena di luar sana alia. Lahir penjaga ruang di sebelah kiri pada bule. 2015 pelatih Chinese Taipei. Tahan. Ada Febri Haryadi. Dari sebelah kiri. Sing tadi dengan kaki atau dengan kepala. Kan iya kalau komentator gampang saja bilang. Kalau sudah di depan gawang itu koordinasi kadang-kadang salah. Latihan koordinasi antara pundak lutut kaki pun. Kita saksikan angkat bola ke udara. Kita lihat. Bola belaya. Bola terlepas. Jam. Beto. Harus ditahan. Jangan kasih kendor.
juga harus mampu menahan kesabaran untuk langsung mengcover posisi dari para pemain Cina, Chinese Taipei. Bola dari sempurna ditangkap oleh penjaga gawang Chinese Taipei. Angkat bola dengan cepat. Bali teskan keringat mereka mengarahkan bola kepada Febri Ariadi langsung lagi. Bani masih. Ya ampun. Saotik naik mekirnya mencelup. Dengan penjuru ini angkat bola melengkung. Jep. Layar televisi tadi bagaimana? Terus coba. Irfan Jaya jep. Antar pemain. Iya kita lihat kali ini. Aduh hati-hati. Dia oleh timnas. Amankan. Pelanggaran tadi. Main kita. Kita lihat tadi pelanggaran. Rezali mulai ayol. Iya ampun. Dalam menyelesaikan cutback. Zulfi Ade. Lele palas. Tipis. Iya. Visi yang bagus tadi sebenarnya. Dorong sebagai pada bule. Bule angkat bola. Posisi lagi-lagi posisi tangan praktis hanya kepada bule lagi angkat bola japer gawang kalau dari Beto tadi kita lihat ball dari sebelah kiri ball lagi presto pom tipis saja di luar kotak penalti yang harus bisa kita manfaatkan. SCTV Sport jabret ternyata masih banyak pemain lagi kita ubah jabret ya kita lihat kalian ada peluang yes jab ya out. Di dribbling ataupun soloran. Ya kita lihat tadi bagaimana. Dan wasit sudah menepuk tanda berakhirnya babak yang pertama. Nusa sedang memanjatkan doa. Sebelah kiri kita lihat bagaimana. Kita masih terus berupaya untuk mengusir pemain-pemain. Wanjaya berikan kepada Lili Pali jepret. Patahkan dari para pemain ini. Pali angkat bola ke udara. Putu Gede di sebelah kanan coba dibayang-bayang. Putu Gede. Dua lagi terjas. Usia 23 atau under. Febri Ariadi di sebelah kiri. Kondisi lapangan sedikit berpengaruh. Bola terlepas tadi dan dia berusaha. Irfan Jaya juga tidak mau kalah. Kita lihat dengan body charge pada lebih kecil dia. Kelihatannya apa? Ya kita saksikan bagaimana. Jangan kasih kendor. Baik sekali. Tahan menuju kepada Beto. Jabret Beto. Orang Lili Pali dan sekarang seorang Febri. Anda yang sedang menyaksikan lewat layar. Ibu, bagaimana krusialnya peran Hansa Muyama dan kasih lagi ke depan Beto. Beto ayo Beto. Inilah dia tadi bagaimana untuk ngambil. Kali ini kita melewati satu pemain. Ya, surat. Kita perlu berdoa dan mendukung jepret! Yes! Apa kita? Indonesia! Stefano Lili Pali! Febri Ariadi yang mengirimkan umpan dan Stefano Lili Pali yang melakukan heading tadi. Begitu emosional tadi. Lagi pada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani jepret! Eksekusi dengan shooting tadi Sadil. Lautan menuju pada Stefano I. Cantik manja pari. Ya! Apa kita? Jepret! Go! Langsung menjepret tapi memberikan umpan cantik manis manja pari. Dan Jaipan kadang-kadang datang saat kita mulai menyerah. Solid. Apa kebalik tadi saya lupa. Pokoknya kita Andri tadi. Sudah mendahului defender kita nih. Iya, tiba-tiba terlepas. Sudah mendahului Ricky Fajrin tadi. Ada benturan Indonesia mengawal daerah pertahanan kita. Apa yang terjadi? Hati-hati. Dari Zulfiyari bule angkat bola jepret. Gacor. Ampun tendangan sepeda kebalik untuk Indonesia. Tendangan sepeda kebalik. Iya. Akurasinya pas kali di Lili Pali. Dan gawang mengasis kedua. Kemudian berikan kepada bule. Tidak mau ketinggalan juga bule sepertinya. 10 menit lagi. Bukan 80 menit karena kemarin beda usia. Lanjutnya peran sangat sentral di pertahanan pada yang terjadi kita lihat. Dan kali ini dan mudah-mudahan siapapun yang mencetakkan bola kepada bule. Angkat bola tiang jauh. Hansa Muyama memberikan ke depan. Jep. Ya. Kita dengar bagaimana lagu lagi yang coba dinyanyikan. Dan mudah-mudahan bukan saja sekedar dinyanyikan. Tapi tahan. Hati-hati. Yes. Tajaya main sama saya ini. Dijaga Karsa. Waktu untuk kita bergerak lagi melewat satu main. Hagi jepret. Luar biasa Hagi. Hagi Yanto siapa kita? Indonesia. Yanto kita ketahui punya kelebihan dalam melakukan shooting jarak jauh. Dan ini dilakukannya di pertandingan kali ini. Anda semua masyarakat Indonesia dari sini. Indonesia menaklukkan Chinese. Kami kembali lagi setelah yang berikut ini. Thank you.